Halo, selamat pagi sahabat proyek dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ferdi Handrian di channel YouTube Manusia Proyek ya. Nah, jadi hari ini kita akan update progres pembangunan bendungan Lui Kris setelah kemarin kita melakukan proses penggenangan proyek bendungan Lui Kris, satu momen yang sangat bersejarah yaitu imponding ya, teman-teman ya. Dan hari ini hari kedua di mana setelah kita tutup pintu tunnel yang kedua, permukaan air sudah mulai naik. Dan kita akan update progres kenaikan airnya sudah sejauh mana ya teman-teman ya. Nanti kita akan lihat juga di area hilir yang sudah mengering ya. Sungai yang tadinya mengalir karena sekarang kita tutup pintunya dan sudah kering sekarang ya teman-teman ya. Kita akan lihat. Pada tanggal 15 Agustus kemarin, sebuah babak baru dimulai di Bendungan Lui Kris, salah satu proyek infrastruktur vital di Indonesia. Suasana tegang terasa di udara saat persiapan terakhir dilakukan untuk proses impounding, langkah krusial yang akan mengubah lanskap Sungai Citanduy selamanya. Tiga, dua, satu. Dengan satu tekanan tombol sirin oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Citanduy, Elroy Koyari, proses impounding resmi dimulai. Suara sirin menggema, menandakan dimulainya perjalanan panjang dalam membentuk masa depan bendungan ini. Tim kontraktor dari PTPP mulai menjalankan tugas berat mereka menutup pintu tunnel inlet kedua. Selama 3 jam penuh ketegangan, mereka bekerja tanpa henti hingga pintu inlet tersebut menutup sempurna, memutus aliran air yang sebelumnya deras mengalir melalui terowongan. Air kecil, Pak. Menurun, air menurun. Air menurun, air menurun. Air di outlet menurun. Ketika pintu inlet menutup sempurna, terowongan yang berada di hilir bendungan perlahan mengering. Air yang tadinya mengalir deras, kini mulai mereda. Namun, di area hulu bendungan, genangan air mulai terlihat. Ini adalah tanda awal bahwa muka air di bendungan mulai naik, perlahan, tapi pasti. Hari kedua setelah penutupan pintu inlet, progres kenaikan muka air mulai jelas terlihat. Genangan air kini meluas, menyelimuti area yang sebelumnya kering. Ini adalah bukti dari keberhasilan tahap awal impounding. Proses impounding di Bendungan Lui Kris ini bukan sekadar proyek infrastruktur biasa. Ini adalah perpaduan antara teknologi, dedikasi, dan ketelitian yang membawa perubahan besar bagi masyarakat sekitar. Di hari-hari mendatang, genangan air akan terus meluas, membawa manfaat yang tak terhingga, sekaligus menyimpan cerita tentang perjuangan dan pencapaian manusia.